Dan memang di morning session ini kita selalu akan membahas ya isu-isu menarik, tentunya tidak hanya isu dalam negeri Indonesia tapi juga isu global dan bahkan isu dalam negeri sebuah negara yang tentu menjadi fenomenal ya, yang layak untuk dibicarakan dan didiskusikan. Ini salah satunya untuk hari ini adalah kekacauan terjadi di Israel, MJ Listener. Pemecatan Menteri Pertahanan di Kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membuat krisis konstitusional negara itu mendidih dan hampir membuat perang saudara. Yoav Gallant, yaitu Menteri Pertahanan, dipecat tanggal 26 Maret kemarin setelah secara terbuka menyerukan penghentian reformasi pengadilan yang dicetuskan pemerintah Netanyahu akhir pekan lalu. Alhasil, sehari setelahnya, pemimpin sayap kanan itu mendepaknya. Dalam undang-undang baru ala Netanyahu, kendali penuh peradilan akan berada di tangan pemerintah atas penunjukan yudisial. Dan inilah yang diprotes masyarakat. Ini menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa lagi dengan Israel? Dan memang isu soal Israel ini tidak hanya soal dalam negeri ya, tapi juga isu yang sampai sekarang masih running ya, isu terkait dengan Piala Dunia U20. Tapi kita juga akan membahas soal Israel dari topik atau dari sisi olahraga. Tapi sebelumnya kita akan bahas Israel dari segi politik dalam negerinya. Dan sudah bersama saya, bersama jurnalis senior Nuim Hayat dari Melbourne, Australia. Assalamualaikum, Bang Nuim, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, baru suntik anti flu. Oh, kenapa, Bang? Ya, ini menjelang musim dingin. Oke. Okay. Jadi pemerintah Australia menyediakan ya fasilitas orang-orang pensiunan disuntik tanpa bayar. Oke. Okay. Amat sangat menyenangkan sih mendengarnya. Jadi itu gratis semua ya, Bang? Ya, ya karena memang di sini pada dasarnya berobat ke dokter apa itu semua gratis, yang dilempar bulk billing istilahnya. Oh, okay. Dari pemerintah yang menanggung, bukan pemerintah yang menanggung ya, rakyat yang menanggung melalui pajak yang diberikan yang diunggur oleh pemerintah. Iya sih, nggak ada yang gratis. Itu ibaratnya adalah, ya itu tadi seperti yang Bang Nuim sampaikan adalah dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kembalikan atau dikembalikan kepada kebutuhan masyarakatnya sendiri. Bang Nuim, ini kita ngobrol lagi nih soal Israel. Kalau di dalam negeri sendiri sih sebenarnya Israel juga sering, bukannya sering sih, tapi sejak semalam itu diobrolin atau diperbincangkan, tapi itu terkait dengan isu sepak bola. Nah, kita ke isu dalam negeri Israel terlebih dahulu nih, Bang Nuim. Kekecauan ini terjadi di Israel, Bang Nuim, ketika pemecatan Menteri Pertahanan. Namun sebenarnya pemecatan tersebut hanya puncak dari gunung es, karena kalau nggak salah di bulan Januari itu juga Netanyahu memecat Menteri Dalam Negeri. Nah, ini ada dua menteri nih yang dipecat dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Terkait dengan yang dipecat, yaitu Menteri Pertahanan, dalam undang-undang baru ala Netanyahu, kendali penuh peradilan akan berada di tangan pemerintah atas penunjukan yudisial. Inilah yang kemudian diprotes masyarakat, Bang Nuim. Bahkan kemudian masyarakat cukup heboh ya di Israel sendiri. Kalau menurut Bang Nuim, ini sebenarnya kita isu yang juga pernah kita bahas, Bang Nuim, di bulan Januari kemarin yang sempat juga kita bahas soal pemecatan Menteri Dalam Negeri Israel. Apakah reformasi pengadilan ini bisa memang amat sangat mudah membuat warga Israel marah dan kecewa? Apa saja pemicunya? Apakah ini bagian dari rencana Netanyahu yang memang ingin melemahkan agar dia sendiri bisa lepas dari tudingan-tudingan kasus-kasus korupsi? Ini bukan reformasi, ini pengebirian. Tepatnya pengebirian ya? Yang itu pengebirian. Iya, karena nanti segalanya itu bisa diveto oleh 51 anggota Knesset, anggota parlemen. 51 anggota parlemen itu punya hak suara mayoritas. Jadi dalam hal ini kembali kepada apa yang disebutkan lagu lama. Selalu dikatakan, mana bisa hakim punya kekuasaan sampai begitu tinggi. Kan hakim bukan dipilih oleh pemerintah, oleh rakyat. Kalau kami sebagai anggota DPR, anggota parlemen kan dipilih oleh rakyat. Yeah. Sedangkan suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox Populi, Vox Dei. Tapi dalam hal ini, karena kebetulan Netanyahu memang masih punya masalah korupsi yang masih ditangani oleh pengadilan, apa yang ingin dilakukannya, lalu dikatakan oleh orang, oh ini karena dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Karena pengadilan di Israel itu, apapun yang mau dikatakan orang tentang Israel, pengadilannya itu memang boleh dikatakan dalam hal-hal yang menyangkut Israel, jangan menyangkut Palestina ya, menyangkut Israel, itu mereka sangat tegas, sangat betul-betul mendirikan, menegakkan hukum, itu yang mereka lakukan. Nah, ini yang tidak disukai oleh Netanyahu, karena dia sendiri punya masalah, dia merasa bahwa apa yang ingin dia lakukan itu selalu dijegal lah, boleh dikatakan, oleh peradilan.
Tapi presiden Israel sendiri yang sebenarnya presiden tituler ya, tidak punya kekuasaan eksekutif, dia juga menyayangkan kejadian ini. Menariknya juga bahwa anggota-anggota misalnya pasukan cadangan angkatan udara itu tidak mau ikut latihan lagi karena mereka juga ikut memprotes. Ini sesuatu yang sangat luar biasa yang terjadi di Israel. Jadi kita melihat bahwa biar bagaimanapun rupanya di tempat seperti Israel itu hal-hal yang menyangkut keadilan itu dianggap sebagai masih sangat penting. Sehingga kalau ada upaya oleh Netanyahu untuk melakukan pengebirian, karena trias politika mengatakan tiga, karena ada eksekutif, yudikatif, legislatif. Yeah. Dan pengebirian ini betul-betul akan menguntungkan dirinya, karena seperti dikatakan tadi, 51 anggota DPR bisa menganulir, bisa memveto keputusan-keputusan. Bukan itu saja, penunjukan hakim juga ingin mereka lakukan, jadi mereka bisa nanti menunjuk orang-orang yang mereka anggap akan pro kepada pemerintah. Iya, karena memang tujuan akhirnya yaitu tadi kan, karena sebagai Perdana Menteri yang keenam kalinya, ini Netanyahu juga selama memimpin Israel ini ya, itu tadi begitu banyak kasus korupsi pemerintahan yang serius dan juga menjalani serangkaian kasus korupsi dan ada berbagai macam cara upaya Netanyahu untuk bisa melemahkan MA dalam hal ini. Iya, dia sangat 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 tegas. Ketika Amerika juga rupanya memberikan masukan, dia menolak dengan tegas mengatakan jangan ikut campur, ini urusan dalam negeri kami. Sedangkan mereka bisa mencampuri urusan dalam negeri Amerika. Barangkali Adi juga tahu bahwa di Amerika sekarang ini ada ketentuan tidak boleh menyerukan pemboikotan terhadap Israel. Begitu, saking tegasnya, tidak boleh. Ada koran yang bermasalah yang kemudian mengalami macam-macam masalah karena mencoba untuk menyerukan agar Israel diboikot oleh, tidak boleh di Amerika. Saking kuatnya Israel itu dia bisa mendesak kepada Amerika. Tapi ketika Amerika ingin memberikan masukan terutama mengenai soal peradilan, mereka mengatakan ini urusan dalam negeri, jangan ikut campur. Mereka tidak sadar bahwa Amerika itu memberikan sampai lebih dari 3 miliar dolar setiap tahun kepada Israel. Tapi Israel menganggap itu sebagai haknya saja. Tidak menjadi persoalan bagi Israel. Karena kalau Israel ditekan oleh Amerika, ini dia, Israel pinter. Dia bisa mengatakan, jangan coba-coba munafik katanya. Kamu sendiri telah melakukan kezaliman yang sangat luar biasa terhadap pribumi bangsa Indian di Amerika Serikat. Jadi susah, Amerika memang dalam hal ini tidak bisa berkutik kalau berhadapan dengan Israel. Tapi kita lihat di sini, Netanyahu yang notabene memang adalah Perdana Menteri yang hasil pilihan rakyat terhadap anggota-anggota Knesset lainnya yang berkoalisi dengan Israel, bisa ditentang oleh rakyatnya. Karena Adi, ini pemerintah di Israel ini adalah pemerintah yang paling ruwet sebenarnya karena harus berkoalisi. Likud tidak bisa menang sendirian. Partai Buruh, ya Ehud Barak, tidak bisa menang sendirian. Jadi mereka ini harus berkoalisi. Kadang-kadang berkoalisi seperti sekarang ini, dengan kalangan garis kanan yang, sangat beringas, sangat luar biasa. Apalagi dalam mereka menghadapi bangsa Palestina, seperti yang dikatakan oleh salah seorang menterinya di Paris baru-baru ini. Tidak ada itu. Bangsa Palestina katanya nggak ada itu. Jadi Palestina itu tidak ada. Semua itu adalah wilayah Israel. Ya begitulah, begitulah Israel. Tapi dalam persoalan ini, bahwa rakyat tidak mau, rakyat Israel tidak menerima, tidak bisa menerima kalau dia ingin melakukan pengebirian terhadap peradilan. Tapi dia untuk sementara ini dia tunda. Nanti barangkali dia lakukan lagi. Oke, memang Presiden Amerika Serikat Joe Biden seperti yang tadi Bang Nuim sampaikan bahwa ikut juga berkomentar nih Bang terkait dengan kondisi dalam negeri Israel di mana rencana reformasi peradilan yang memicu aksi demo besar-besaran di Israel itu Biden mengingatkan kepada Israel terutama pemerintah Netanyahu bahwa pemerintah Israel tidak bisa terus mendesak reformasi peradilan yang sangat kontroversial. Dan itu memang juga dirasakan oleh masyarakat Israel sendiri dengan aksi demo yang terus dan memicu kerusuhan dan kritikan di antara sekutu-sekutu Barat. Tapi dalam hal ini justru Netanyahu meminta agar pemerintah Amerika Serikat tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri Israel. Macam apa pula gitu Bang? Enggak, Adi menggunakan perkataan meminta, tidak meminta, dia mengatakan secara
belak-belakan memarahi Amerika, jangan campuri urusan dalam negeri, bukan meminta jangan Luhut, tapi beritahu, jangan campuri. Ini terus terang saja, mereka punya kekuatan yang sangat luar biasa, pengaruh yang sangat luar biasa terhadap Amerika. Dan ini selalu orang kan mengatakan, oh iyalah orang Yahudi kan banyak duitnya, jadi dia, enggak lah. Orang Yahudi dalam hal ini mendapatkan, Israel itu mendapatkan bantuan dari Amerika. Amerika yang mengeluarkan uang untuk Israel, bukan Israel untuk Amerika. Seperti dikatakan, Obama itu pernah ketika dia menjadi presiden, membujuk Kongres agar menyetujui keputusan untuk selama 10 tahun berjanji komitmen untuk memberikan sampai 38 miliar dolar kepada Israel. Jadi setiap tahun kira-kira 3,8 miliar disampaikan kepada Mesir, diberikan 1,5 miliar, itu dikatakan bahwa itu membujuk Mesir supaya bisa menjadi pengawal Israel di tengah-tengah lautan Arab yang ada di Timur Tengah. Jadi Israel ini memang punya kekuatan, ya kita saya bisa mengerti kenapa Israel begitu kuat. Itu yang pernah saya tulis dalam buku saya, membongkar kesaktian Israel, kenapa Israel sampai begitu kuat. Bukan karena uang orang Yahudi yang menghidupi Amerika atau memakmurkan Amerika. Amerika yang memberikan uang kepada Israel, bagaimana? Iya, tapi memang Bang, kritikus bahkan menyebut bahwa Netanyahu ini sebenarnya takut. Ia sebelumnya pernah diadili karena tuduhan korupsi yang dia bantah. Dan apakah bisa dikatakan Netanyahu ini sedang menutup sebuah masalah dengan mencari celah jalan lain dengan berencana menggunakan reformasi untuk mengekang independensi pengadilan? Atau bisa dikatakan ini adalah bukan serangkaian reformasi, tapi ini adalah sebagai bagian dari cara kudeta yang dilakukan oleh eksekutif. Ya. Dengan menggunakan kata Bang Nuim tadi, ya, mengebiri yudikatif yang dilakukan oleh eksekutif. Bang Nuim? Ya. Kami masih menunggu. Ya, itu makanya kan buktinya bahwa pengadilan di Israel itu buktinya di Israel itu pengadilan terputus hubungan. Lanjut Bang, kami masih bisa mendengar. Ya. Nah, jadi bahwa pengadilan di Israel bisa mengadili Netanyahu itu kan sesuatu yang sudah sangat luar biasa. Bahwa pengadilan itu tidak ciut, pengadilan itu tidak gentar menghadapi Perdana Menteri. Kalau hukum, ya tentunya hukum tidak memberikan kesempatan kepada siapapun untuk berada di atas hukum. Jadi apa yang disebutkan sebagai filosofi the king is always right atau the prince is always right, raja selamanya benar atau pangeran selamanya benar, tidak berlaku dalam hukum. Jadi oleh sebab itu ini sangat menyakiti bagi seorang Netanyahu, karena mau tidak mau harus diakui dia Perdana Menteri yang paling lama berkuasa di Israel. Itu sesuatu yang tidak bisa dibantah, itu adalah kenyataan. Aneh kan dulu Yasir Arafat itu tidak pernah mau memanggilnya Netanyahu, karena Yahudi, begitu kan bahasa Arabnya Yahud. Itu biasanya Yasir Arafat menyebutnya Bibi. Itu nama panggilan Benyamin. Nama kecilnya Bibi. Benyamin, begitulah kira-kira sebagai, gak tahu rasa hormat Yasir Arafat atau entah kenapa, tapi dia selamanya memanggil Benyamin Netanyahu itu Bibi. Jadi inilah si Bibi ini orang yang paling ulet, ini paling luar biasa, dia kasak kusuknya sangat luar biasa di Partai Likud itu, sangat berkuasa dan dia bisa melakukan banyak hal, tetapi walaupun dia mampu untuk melakukan berbagai bentuk kebengisan, kebuasan, kezaliman terhadap Palestina, namun ketika sampai pada soal hukum, rupanya masih banyak juga orang-orang di Israel yang punya kesadaran bahwa peradilan itu tidak bisa dikebiri. Peradilan harus setara dengan, sebagai checks and balances, dengan legislatif, dengan eksekutif. Ya, dan ya meskipun reformasi yudisial ini pada akhirnya ditunda selama 4 pekan ini, tapi ternyata tidak juga bisa memuaskan para demonstran yang kontra terkait dengan langkah yang dilakukan oleh pemerintah Benjamin Netanyahu. Jadi apa yang masih harus dilakukan oleh masyarakat Israel sendiri agar kemudian reformasi yudisial ini tidak hanya sekedar
ditunda, tapi benar-benar dihentikan. Seperti yang diminta oleh Menteri Pertahanan Israel yang pada akhirnya juga dipecat. Ya, tapi ini Netanyahu kan menyadari sampai berapa lama sih orang bisa demonstrasi, sampai berapa lama sih orang bisa unjuk rasa dalam hal ini. Semoga barangkali mereka yang tidak menyetujui siasat Benjamin Netanyahu untuk mengebiri peradilan bisa melihat bahwa di Perancis juga berlangsung unjuk rasa terus-menerus. Itu lain lagi kasusnya karena mereka tidak menyetujui niat atau pemerintah Emmanuel Macron untuk menaikkan umur pensiun, usia pensiun dari 62 menjadi 64. Tapi kita lihat sampai berapa lama mereka bisa tahan. Ini biasanya begitu. Jadi pemerintah-pemerintah tertentu itu yang menghadapi demonstrasi-demonstrasi ini melihat ada kejenuhan. Ada batas-batas kejenuhan, orang sudah, ah udahlah males lah. Nggak juga bisa berhasil. Jadi orang sudah lambat laun berkurang jumlahnya. Nah, dia bisa melakukan apa yang ingin dia lakukan, yaitu untuk melakukan pengebirian terhadap peradilan di Israel. Cukup dengan 51 suara dalam Knesset, karena 51 itu betul-betul 50 tambah 1, sebagaimana yang selalu dikatakan sebagai teori demokrasi. Nah, ini yang terjadi di Israel. 51 anggota Knesset adalah mayoritas. Jadi tidak perlu lagi memikirkan adil atau tidak adil, apa kemauan dari para anggota parlemen di Israel. Itu yang lebih utama daripada apa yang seharusnya dilakukan demi hukum. Iya, pada akhirnya kita juga menunggu nih langkah-langkah akhir yang dilakukan oleh Netanyahu. Apakah seperti yang kita sampaikan tadi, apakah ini caranya Netanyahu untuk mencari celah agar ia juga bisa terbebas dari kasus-kasus korupsi ataupun juga langkah-langkah hukum yang ia diduga pernah lakukan pada masa pemerintahan di masa pemerintahan sebanyak 5 kali sebelumnya, karena saat ini ia sendiri dilantik di tanggal 29 Desember 2022 sebagai Perdana Menteri ke-6 Israel. Bang Noim, bicara soal Israel, kita juga pasti akan bicara lagi dengan soal-soal yang tidak kalah menariknya, soal isu Piala Dunia U20 yang juga menarik negara Israel, menarik Israel ini ke dalam diskusi-diskusi yang terus running sejak semalam hingga bahkan hingga pagi hari ini, atau mungkin juga bahkan untuk beberapa hari ke depan. Tapi kita akan bahas, Bang Noim, setelah pesan-pesan berikut ini. MJ Sinar masih di Morning Session with Noim Hayat dalam Morning Traffic MJ Radio Network, More Than Just News. Hari ini Kamis tanggal 30 Maret tahun 2023. Di segmen sebelumnya kita bahas soal polemik kisruh dalam negeri Israel terkait dengan reformasi yudisial yang kemudian pada akhirnya ditunda oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Dan masih ada kaitannya dengan Israel, tapi ini lebih ke dunia olahraga ya, Bang Noim. Dalam media Indonesia, kanal Podium yang ditulis oleh Abdul Kohar sebagai Dewan Redaksi Media Group menyebutkan bahwa Indonesia seharusnya bisa mengambil kesempatan tuan rumah Piala Dunia U20 sebagai momentum upaya perdamaian Palestina dan Israel. Tetapi FIFA resmi batalkan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20, dan keputusan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 dirilis melalui situs resmi FIFA Rabu pada tanggal 29 Maret 2023. Bang Noim, komentarnya Bang? Ya, ini kan sebenarnya hari Selasa yang lalu sudah kita kebukakan bahwa akan ada semacam pembatalan, dan ternyata sayangnya dan sangat kita sesalkan ini terjadi. Tapi barangkali memang kita harus membiasakan diri untuk tidak ceroboh begitu dalam mengambil sesuatu keputusan. Ketika kita melamar untuk menjadi tuan rumah, kan itu dari tahun berapa, 2019 kita harusnya sudah mengetahui bahwa kemungkinan Israel akan lulus itu ada, tetap ada. Dan kalau itu terjadi, nah apakah kita bisa melakukan atau menjadi penyelenggara tetap dengan keikutsertaan Israel? Nah, ini yang menjadi pertanyaan, karena di Indonesia itu bermacam-macam ada pandangan tentang Israel. Memang kalau kita melihat secara jujur, di Israel itu tidak ada hak asasi manusia terhadap bangsa Palestina. Itu benar. Tetapi selalu dikatakan bahwa itu belum final. Karena apa? Karena kasus antara Israel dengan Filipina ini belum selesai. Masih ada kemungkinan untuk melakukan perundingan. Jadi karena ini belum selesai, maka tidak bisa dikatakan bahwa Israel secara resmi
telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia seperti yang dituduhkan, pernah dituduhkan, bahkan sekarang ini dituduhkan kepada Rusia. Oleh sebab itu negara seperti Rusia, Belarus misalnya, itu tidak diperkenankan untuk ikut pertandingan-pertandingan internasional, apalagi yang dikelola oleh Komite Olimpiade Internasional dengan menggunakan nama atau lambang atau lagu kebangsaan atau warna yang mencerminkan pemerintah. Mereka hanya bisa ikut sebagai pribadi saja. Tapi ini kan sepak bola. Yeah. Tidak bisa ya, 11 orang itu mengatakan kami secara pribadi tidak bisa. 11 orang itu mewakili Israel. Dan kita mengetahui memang tahun 62 Bung Karno pada waktu berhasil untuk melarang Israel ikut dalam Asian Games di Jakarta. Dan tidak ada konsekuensinya. Kemudian berbuntut kepada tahun 64 Indonesia keluar dari Olimpiade di Tokyo. Tapi sekarang ini lain. Kita sudah mengatakan hari Selasa yang lalu bahwa dalam hal ini FIFA akan sangat tegas. Akan sangat tegas. Kalau sekarang mereka melihat ada kemungkinan bahwa nanti misalnya pemerintah tidak bisa misalnya ya, menjamin keikutsertaan Israel, bisa dijamin keselamatan dan lain sebagainya, tiba-tiba ada dua gubernur, di mana kedua gubernur ini sebenarnya adalah orang-orang yang di provinsinya akan dilangsungkan pertandingan-pertandingan babak grup seperti Jawa Tengah dan Bali. Mereka mengatakan dengan terus terang tidak mau menerima itu. Jadi ini menjadi masalah bagi FIFA. Daripada ribut sana kesini, kesian juga Erick Thohir yang harus akhirnya mewarisi beban yang bukan perbuatan dia, bukan akibat kecerobohan dia. Kan dia baru diangkat kan, jadi berjumpa di Doha sana, bicara dengan FIFA, tapi ya akhirnya inilah yang terjadi. Ya, menariknya di sini, Adi, ini Argentina yang tidak lulus ya, yang tidak masuk dalam 24 besar, sekarang mulai kasak kusuk untuk mendapatkan kesempatan supaya menjadi tuan rumah, karena tuan rumah seperti halnya Garuda yaitu PSSI kan otomatis masuk di babak final, babak 24 besar. Nah, tapi nampaknya Peru, karena Peru dalam waktu pengundian atau waktu melamar untuk menjadi tuan rumah, dia dikalahkan oleh Indonesia. Jadi Peru nomor 2, Indonesia nomor 1. Nah, sekarang mungkin akan diberikan kepada Peru. Nah, yang ini tempat Indonesia akan diisi oleh siapa? Jelas bukan oleh PSSI. Mm-hmm. Karena PSSI tidak mengikuti babak kualifikasi. PSSI secara otomatis sebagai tuan rumah, itu saja. Yeah. Kesian pemain-pemain kita, sangat kesian. Ini jangan sampai bibit-bibit yang ada di Indonesia itu sampai berasa untuk apa sih? Udah capek-capek begitu juga nggak bisa ke ajang internasional kalau hanya kelas kampungan, ya untuk apa? Begitulah kira-kira ya. Ini menyedihkan sekali sebenarnya bagi para calon pemain sepak bola kita. Iya. Ini ya memang yang ya ibaratnya kemarin tuh putus cinta se-Indonesia akibat dari Indonesia tidak jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Dan juga Erick Thohir ini yang sebagaimana bisa kami kutip Bang Noim dari Media Indonesia mengatakan bahwa Erick Thohir mengatakan bahwa saya sudah berjuang maksimal setelah menyampaikan surat dari Presiden Joko Widodo dan berbicara panjang dengan Presiden FIFA Gianni Infantino, dan kita harus menerima keputusan FIFA yang membatalkan penyelenggaraan event yang kita sama-sama nantikan. Dan Erick menambahkan keputusan FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia dengan 211 anggota dari berbagai belahan dunia tidak bisa ditolak lagi. Oke, ini bukan mungkin lagi, tapi memang sudah tidak bisa. Dan yang kita justru khawatirkan adalah setelah ini, apakah ada sanksi-sanksi yang akan jatuh ke Indonesia? Karena ada beberapa potensi sanksi yang bisa dijatuhkan kepada Indonesia. Ini adalah pembukuan PSSI oleh FIFA, Timnas Garuda di semua level tidak bisa ikuti kalender FIFA dan lain-lainnya. Ini jadi pada akhirnya efek domino yang merugikan Indonesia, Bang Noim. Ya, karena setiap pertandingan di bawah restu FIFA itu akan berlaku untuk semuanya. Yeah. Jadi karena anggaran dasar, anggaran rumah tangga FIFA itu sudah jelas mengatakan tidak boleh ada dicampur aduk politik dengan olahraga dan lain sebagainya. Nah, dalam kasus Indonesia bahkan ada pengamat yang mengatakan ini bukan hanya politik dan olahraga, ini adalah agama, politik, dan olahraga.
itu mereka mengatakan karena banyak yang melakukan tentangan itu yang menentang Israel ikut adalah dari kalangan Muslim. Jadi mereka mengatakan ini sebenarnya bukan hanya politik dan olahraga, tetapi agama, politik dan olahraga. Oleh sebab itu, kemungkinan Indonesia akan mendapat skorsing ini pernah terjadi. Barangkali Adi ingat juga ketika beberapa waktu yang lalu PSSI dalam keadaan yang cukup boleh dikatakan krisis lah. Pernah juga diperingatkan oleh FIFA karena Irak pun pernah mendapat sensor dari FIFA karena waktu itu pemerintahnya ingin ikut campur dalam persoalan olahraga sepak bola di Irak. Jadi mereka sangat keras dalam hal ini. Mereka sangat keras dalam hal ini. Dan kalaupun dijatuhkan sanksi kepada Indonesia, saya pikir tidak akan terlalu lama dan tidak akan terlalu berat lah. Karena FIFA juga harus mempertimbangkan kenyataan ada 280 juta rakyat di Indonesia. Dan Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang dalam tanda kutip gila bola. Walaupun ada satu kupasan baru saya baca di dalam bahasa Inggris yang mengatakan kasihan Indonesia begitu gila terhadap bola tapi tidak pernah memenangkan apa-apa, kata dalam pertandingan internasional sepak bola, tidak pernah menang piala ini dan itu. Ya itu tidak menjadi persoalan dengan adanya sanksi seperti ini. Kalau memang terlalu berat, ini akan menambah beban lagi untuk melakukan pembinaan terhadap persepak bola di Indonesia. Iya, karena yang kalau kita bisa tarik garis ke belakang, ini sebenarnya peristiwa Kanjuruhan di Oktober 2022 saja sudah sangat memukul persepak bolaan Indonesia. Tapi peran FIFA bahkan tidak meninggalkan Indonesia. FIFA sendiri bahkan ini tetap berkomitmen, Bang Nuim, dalam suratnya ini yang dirilis bahwa FIFA tetap berkomitmen secara aktif mendampingi PSSI dengan dukungan Presiden Joko Widodo untuk proses transformasi sepak bola Indonesia setelah tragedi pada Oktober 2022. Yang menjadi ketakutan, yang menjadi apa ya, pada akhirnya kita tidak percaya diri, apakah kebijaksanaan FIFA ini juga bisa menular pada saat Indonesia tidak lagi menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Apakah ya kita bisanya berandai-andai sih, Bang Nuim. Tapi kalau melihat tadi Bang Nuim mengatakan bahwa Indonesia ini cukup gila. Indonesia ini memiliki ratusan juta warganya yang dengan cinta bola. Apakah ini bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan yang bisa pada akhirnya, oke lah, FIFA membatalkan tuan rumah Indonesia sebagai tuan rumah, tapi FIFA tidak akan memberikan sanksi-sanksi yang justru potensial amat sangat merugikan Indonesia, terutama bagi para generasi-generasi sepak bola ke depannya, Bang Nuim. Ya, tapi FIFA takut jangan sampai menciptakan satu teladan. Kalau Indonesia nanti mendapatkan dispensasi, nanti kalau terjadi pada negara-negara lain, ini berbahaya. Ini berbahaya, mesti ada ketegasan. Dalam hal ini, ya mau kita menyalahkan FIFA juga agak sulit ya. Agak sulit, karena mereka juga harus memikirkan masa depan. Jangan sampai olahraga ini yang dianggap olahraga yang paling populer di permukaan bumi ini, jangan sampai kemudian jadi kacau balau. Oleh sebab itu, bagaimana FIFA harus mengambil suatu keputusan yang sekaligus bisa memberikan, ya boleh dikatakan tanda kutip ya, pembelajaran barangkali kepada anggota-anggotanya agar hati-hati ketika ingin menjadi penyelenggara sesuatu turnamen yang harus atau yang direstui oleh FIFA. Harus hati-hati. Tapi begitu, Adi, mereka takut akan terjadi suatu teladan nanti. Nanti bisa dilakukan oleh negara lain, ya. Dia bisa mengatakan. Jadi kita lihat kan, ketika kejadian di Qatar, FIFA bersikeras waktu itu. Padahal begitu banyak desakan agar sebenarnya itu harus dibatalkan, jangan diberikan kepada Qatar karena ada kasus hak asasi manusia. Nah, cuman yang tidak dipikirkan oleh orang-orang yang waktu itu menuntut agar Qatar jangan dibatalkan sebagai tuan rumah, mereka tidak memikirkan bahwa kasus-kasus yang dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu menyangkut para pekerja migran, para tenaga kerja migran yang dengan sukarela, bahkan dengan menyogok, bahkan dengan membayar kepada agen-agen untuk datang bekerja untuk pergi ke Qatar, dan mereka menyadari apa yang akan terjadi pada diri mereka. Nah, itu juga pertimbangan yang barangkali menjadi bahan yang menentukan bahwa FIFA tidak mau membatalkan turnamen Piala Dunia tahun yang lalu 2022 di Qatar. Jadi beda
Kalau Rusia dahulu, ya memang betul itu karena Rusia dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Yeah. Bukan itu saja, tapi ada masalah doping, doping yang sangat sangat luas terjadi, sehingga itu bisa membahayakan dan mencemarkan citra olahraga sebagai sesuatu yang bersih, suci, dan lain sebagainya. Yeah. Jadi dalam hal ini memang agak sulit sebenarnya bagi FIFA. Saya yakin FIFA ingin Indonesia menjadi penyelenggara. Kenapa? Karena barangkali FIFA juga berpikir selama ini mungkin susah bagi Indonesia untuk lulus dari kualifikasi, prakualifikasi, dan kualifikasi. Jadi harus diberikan kesempatan. Karena ya mau tidak mau FIFA juga harus mengakui Indonesia ini pernah harum namanya ketika tahun 1956 dalam Olimpiade Melbourne misalnya, PSSI berhasil menahan Uni Soviet pada waktu itu 0-0 dalam pertandingan sepak bola. Itu sesuatu yang masih diingat sampai bertahun-tahun setelah peristiwa yang terjadi di Melbourne tahun 1956 itu. Jadi bagi FIFA sendiri memang ini merupakan suatu beban yang sangat berat. Yeah. Di satu pihak mereka ingin bahwa persepak bolaan di Indonesia bisa berkembang, apalagi mengingat rakyat Indonesia begitu gila bola seperti rakyat di Arab Saudi. Tapi di lain pihak, bagaimana kalau sekiranya ini diberikan atau ini dia memicingkan mata terhadap kasus di Indonesia, nanti negara lain, nah ini yang berbahaya. Iya, salah satu sebab utama dari kemudian tidak jadinya Indonesia sebagai tuan rumah ini adalah karena memang sejumlah pihak yang terang-terangan menolak kedatangan tim nasional Israel ini terkait dengan polemik dengan Palestina. Tapi sebenarnya Palestina sendiri justru menunjukkan sikap yang mengatakan bahwa pihaknya sangat memahami posisi Indonesia sebagai tuan rumah, namun ia juga mengatakan bahwa ini dalam hal sebagai duta besar Palestina untuk Indonesia itu Zuhair Alsun mengatakan bahwa ia juga mengatakan bahwa Israel lolos ke ajang Piala Dunia U20 di tahun 2023 melalui cara yang sah dan sesuai aturan sehingga berhak penuh untuk berlaga. Jadi sebenarnya ketika kita bela, ketika sebagian pihak membela, tapi justru yang dibela mengatakan slow aja. Tapi kita akan bahas Bang Luim setelah pesan-pesan berikut ini. Dalam keterangan resminya, Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Alsun mengatakan bahwa keikutsertaan masing-masing negara dalam event ini, dalam arti Piala Dunia U20, tidak ada kaitannya dengan suka atau tidak suka dengan suatu negara, karena setiap negara ikut serta sebagai bagian dari kompetisi yang berjalan sesuai aturan yang berlaku. Zuhair menilai bahwa dukungan Indonesia kepada Palestina tidak akan berubah, meskipun mengizinkan Israel datang ke tanah air. Indonesia disebut selalu konsisten dan teguh dalam mendukung isu Palestina baik dalam berbagai forum regional, bilateral maupun multilateral. Kalau dengar pernyataan dari Dubes ini, mereka-mereka yang menolak mungkin kesannya akan jadi offset Bang ya? Ya, karena begini. Oke lah apa yang dikatakan oleh Duta Besar Palestina. Tapi kan kita punya tanggung jawab terhadap apa yang telah kita ikrarkan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, Palestina itu masih merasa terjajah oleh Israel. Jadi kita bagaimana? Kita harus konsekuen. Ini mukaddimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, termasuk bangsa Palestina. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dua, jadi bukan hanya soal hak asasi manusia, tapi soal keadilan. Bagaimana kita harus mempertanggungjawabkan ini nanti kepada anak cucu kita? Bahwa kita telah memberikan, kita langgar saja kalau perlu undang-undang dasar ini, kan tidak bisa. Segalanya itu ditentukan oleh undang-undang dasar kita, makanya ada MK, Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya untuk melihat apakah undang-undang itu sesuai dengan undang dasar. Ini juga jadi masalah kita, Adi, tanpa kita sadari. Tidak semua orang di Indonesia tidak melihat ini, banyak yang melihat ini, bahwa ini yang selalu dikutip untuk menunjukkan kehebatan dari undang-undang dasar kita. Memang hebat, mukaddimahnya hebat sekali. Yeah. Dan memang ini pada akhirnya ketika terjadi polemik seperti ini, ada beberapa pihak yang juga berpikir atau mengatakan bahwa Indonesia seharusnya bisa mengambil kesempatan
tuan rumah, sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 ini sebagai momentum upaya perdamaian Palestina dan Israel. Dan kedatangan tim nasional Israel dalam ajang FIFA itu mestinya juga bisa dibaca sebagai peran aktif Indonesia dalam memperjuangkan hak bangsa Palestina untuk merdeka melalui jalur dialog untuk perdamaian kedua pihak. Namun yang semestinya kini tidak selaras dengan yang senyatanya terjadi gitu. Pandangan Bang Nuim bagaimana? Ya itu dia, saya pikir itu terlalu manis ya, terlalu manis bahwa kita menerima kedatangan tim nasional U20 dari Israel sebagai upaya. Karena kita sebelumnya juga tidak diketahui oleh umat manusia melakukan pendekatan-pendekatan terhadap Israel. Kita tidak mendengar adanya upaya-upaya kita, misalnya apakah di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau di negara lain, bahwa kita secara aktif memang betul-betul ingin melakukan kedamaian, memberikan kepada bangsa Palestina haknya. Karena orang akan melihat, toh kita dalam ASEAN misalnya ketika terjadi masalah dengan Rohingya, ya kita juga tidak banyak berbicara karena tidak mau mencampuri urusan dalam negeri disebabkan oleh politik luar negeri kita yang dasarnya bebas dan aktif. Jadi saya pikir ini agak ruwet ya, persoalan ini agak ruwet tentang bagaimana nanti Menlu kita ini harus menyelesaikan ini betul. Luar negeri. Ruwet, betul. Ya, Benuim. Ya, jadi saya memikir bahwa barangkali kalau, ya inilah, sayangnya begini, kalau kita tidak menjadi tuan rumah, kita tidak mendapat kesempatan untuk ikut serta. Ya begitu, karena ada pesimisme ya, ada pesimisme. Sedangkan sebagai tuan rumah secara otomatis, kita akan mendapatkan kesempatan untuk ikut berlaga. Walaupun seperti barangkali yang terjadi di Qatar, banyak yang mengatakan tuan rumah gugur di babak grup, itu jarang-jarang terjadi di dalam Piala Dunia. Tapi paling tidak sudah ikut dalam Piala Dunia. Tidak menjadi persoalan. Nah, tapi sekarang ini masalahnya, tali tebalinya banyak sekali, Adi. Nyangkut sana, nyangkut sini. Apapun yang mau dikatakan oleh Duta Besar Palestina, dia memang barangkali mengatakan untuk menunjukkan kebesaran jiwanya. Wah, kami tidak peduli, karena kasihan ini kan anak-anak U20 di bawah usia 20 tahun, betul. Biarlah. Tapi barangkali di dalam, banyak juga orang Palestina yang barangkali tidak serak, tidak suka, tidak senang. Karena mereka dalam keadaan sekarang ini, terutama sekarang ini, tahun 2023 ini, sudah begitu banyak orang Palestina yang ditewaskan oleh aparat keamanan Israel. Jadi, dan kita mengaku sebagai negara yang punya mukaddimah undang-undang dasar yang begitu murni, yang mengatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini betul-betul, aduh, sayang sekali. Saya melihatnya, kenapa kita dulu terlanjur mengajukan diri sebagai tuan rumah, padahal kita mengetahui kemungkinan Israel akan lulus tetap ada. Betul. Tetap ada. Ya, Israel akan lulus tetap ada. Nah, kalau itu bagaimana menyikapinya? Ya, nggak tahu lah. Saya pikir penyelesaiannya ini jadi sulitnya seperti ini. Karena terlalu banyak faktor-faktor yang tidak mendukung apa yang ingin dilakukan oleh Indonesia, karena yaitu kita terikat oleh ikrar kita sendiri dalam undang-undang dasar kita. Betul. Jadi ibaratnya Bang Nuim, sekaligus untuk mengakhiri Morning Session with Nuim Hayat, sepak bola ini pada akhirnya peristiwa saat ini itu menjadi catatan sejarah buat olahraga di Indonesia, dan juga menjadi ujian dalam sikap Indonesia terkait dengan cerita masa lalu terkait dengan dukungan Palestina dukungan Palestina. Dan ini tentu seperti Bang Nuim mengatakan bahwa ini amat sangat kompleks, dan ya kita berharap semoga saja tetap ada jalan keluarnya. Ketika kemudian kalau kita berbicara soal olahraga, ya semoga saja FIFA bisa memberikan kesempatan buat Indonesia, karena Indonesia cukup potensial bagi sebuah negara yang memiliki penduduk cukup banyak, dan Indonesia cukup gila bola seperti itu. Dan soal ujian Indonesia terhadap sikapnya dengan Palestina dan Israel tentu juga menjadi ujian buat para pemimpin-pemimpin kita, bagaimana langkah ke depannya seperti itu. Bang Nuim, terima kasih telah memberikan wacana dan juga memberikan pandangan kami, MJ Listener, untuk isu kita hari ini di hari Kamis tanggal 30 Maret
tahun 2023, kita tentunya pasti akan mencari-cari informasi lainnya atau topik-topik lainnya yang juga tidak kalah menarik dari hari ini. Dan sekali lagi Bang Nuim, sehat-sehat selalu dan semoga Amin. Puasanya juga lancar-lancar aja. Sehat-sehat selalu dan salam buat keluarga di Melbourne, Australia.